Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu ya, ini unitnya dari produknya HP, Switch Hub HP 141016K, yang artinya G itu gigabit ya. Tapi mohon maaf, saya di sini LAN cardnya hanya sampai di 100. Jadi tampilannya di sini nggak tampil ya. Harusnya di sini ada lampu di sini nih. Harusnya 1000 nih, tapi yang tampil sini hanya sampai 100. Kelihatan speednya di sini ya, 100 gitu. Tapi sebelumnya udah saya tes sih, ini hasilnya 1000. Cuma untuk pembuktian sekarang ini jadi 100 ya, karena LAN card yang saya punya ini cuma 100. Oke, saya tes dulu aja tuh ya, 1000. Saya tes dulu aja untuk tiap portnya ya. Ini ada, oh ini harus atas bawah yang tesnya, sebentar. Tesnya harus atas bawah. Ini ya, untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal ya. Ini karena ini unmanaged, jadi saya nggak perlu config dan apapun itu, hanya sekedar tes aja portnya berfungsi dengan normal ya, connect istilahnya. Ini buat Pak Susanto ya, di Tokopedia orderannya 2 unit HP 141016G ya, atau gigabit. Oke. Saya tes port aja. Ini 15 nya dan ini 16 nya yang bawah ya. Oke, semuanya sudah nyala, sudah terkoneksi. Kelihatan juga di sini ya, kalau misalkan saya lepas ini bakalan tanda silang seperti ini tuh, sudah terkoneksi ya. Cuma LAN card nya aja yang sampai speednya 100, jadi mentoknya di 100 walaupun si ininya gigabit ya, si apa switch hubnya gigabit untuk speednya ya. Oke, saya tes juga yang bagian bawah, saya turunin aja yang satunya ini ya, pakai power supply nya 12 volt, jadi sangat simple. Biasanya orang banyak yang minta pakai yang power supply nya itu terpisah, karena mungkin karena gampang ya, kalau susah apa namanya rusak power supply udah tinggal ganti adaptor aja. Tapi kalau misalkan rusak yang udah include di dalam gitu, ya bakalan ribet, harus ganti sama power supply plus unitnya ya, karena agak susah nyarinya. Ataupun yang service pun juga jarang ya, jarang yang bisa, walaupun untuk tukang elektronik, karena power supply nya itu nggak umum ya, nggak umum dan nggak dijual juga di pasaran kayak adaptor gitu. Kalau adaptor kita bisa cari berapa ampere, berapa voltasenya kayak gitu ya. Oke, ini saya tes juga. Ini dengan seri yang sama. Saya tes juga ini. Ya, ini buat Pak Susanto. Saya pastikan dulu ini unitnya berfungsi dengan normal ya, sebelum melanjutkan ke sesi pengiriman atau pick up sama kurirnya. Jadi saya tes dulu ya. Ini semuanya udah saya tes semuanya, 16 port ya untuk 2 unit. Unitnya berfungsi normal ya. Nanti nyala dua-duanya. Oke, dan speednya juga sama di sini, karena LAN card-nya saya bilang tadi sampai mentok di 100. Maka hasil di sininya juga speednya 100 ya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.